Okay, hello my bro. Ketemu lagi dengan channel Simoni di episode ke-34 ini. Kita akan ngebahas tentang request dari teman kita sebelumnya. Memang beberapa orang lah yang subscriber ya, masih penasaran dengan Chief Cooking. Nah, ini sebenarnya untuk by Valentine itu benar-benar bye-bye dadah. Karena ternyata dari 250 hanya ditukar 25 biji saja. Tuh, ngapain capek-capek aduh menimpa mancing. Oke, langsung aja kita akan bahas di sini. Let's go cook chef untuk memasak 4 buku panduan ya. Di sini ada beberapa bahan yang sudah saya kumpulkan. Kita akan ulas tuntas semuanya, jangan sampai ketinggalan. Yang jelas kalian tonton channelnya ini sampai dengan selesai untuk episode 34 ini. Oke, untuk bahan yang pertama, di sini kita ada beberapa rekomendasi katanya untuk membuat masakan di bahan pertama ya. Walaupun memang menurut saya sih nggak terlalu efektif untuk saat ini. Di zaman now sekarang, seal itu kayaknya untuk pembuatan makanan-makanan yang sudah umum tidak bisa cukup membantu ya dalam perekonomian. Tapi nggak masalah, saya coba bahas aja. Yang penting kalian tahu juga ya, ini bahan-bahan rahasianya. Nah, ini sebenarnya masih banyak nih di pasaran nih, crispy chip. Nah, sedangkan ada bahan yang lainnya itu ada cool hot, ada gum. Bubble gum sebenarnya itu adalah rekomendasi saya ya untuk apa? Bahan resep yang pertama. Karena apa? Dia punya recovery HP dan AP sekaligus 1500. Lumayan tuh ya. Tapi untuk bahan-bahan yang lainnya kayaknya udah enggak zaman ya. Kita akan coba nih di Steam juga mungkin ada hanya dipakai oleh Chief ya, skill khususnya doang, tapi lumayan lah ya untuk pengetahuan kalian aja. Nanti kita akan bahas di bahan yang kedua, ketiga, dan keempat yang memang menurut saya lebih menarik. Ada 4 bahan sudah kita coba. Di sini saya akan coba tunjukkan juga nyarinya di mana biar kalian nggak pusing, nggak muter-muter. Satu lagi bahan ini kita coba pakai cool hard. Nah, ini juga untuk bahan ini ya, untuk untuk skill melempar dari si chef ini. Mungkin yang seneng-seneng GWH bisa jadilah kalian kumpulkan, tapi nggak seimbang loh dengan mencari font of gold dan dan fire element ya yang agak berabe. Tapi nggak masalah, saya udah coba tunjukkan nih, ada sudah ada 6 masakan kita buat. Nah, di sini kita carinya jelas kalau kalian mau jadi seorang chef udah mainnya pasti di 3 dimensi ya, salah satunya ini dimensi tanah. Di sini tuh kita dapat ya di honey, kemudian di situ juga ada beberapa sting bee sting, sweet honey. Nah, ini dua bahan ini lumayan lah ya, bisa kalian manfaatkan selain snack skin dan ini black liquid ya, awas jangan sampai ketuker, itu ada barangnya yang jenisnya sama. Nah, ini juga hatching scale, bisa kalian dapat sekaligus kalian pada saat kalian main di dunia. Oke, nah untuk bubble gumnya yang tadi saya rekomendasiin, ini kalian kalau mau buat, kalian bisa cari tuh di si zombie. Sekalian aja nanti main tuh ke Red Soil Western ya, kalian bisa lawan Hard Rock tuh, lumayan agak alot. Ini momonnya momon kayu ya, momon kayu terkenal alot. Tapi kalau mau gunakanlah cat craftman yang kalian punya ya, minimalnya di level 150-an lah biar kalian gak boros spot ya. Nah, kita dapat di sini sekalian kalian bisa cari Heart of Golem, kemudian juga di situ ada Golem Tears, kalian bisa manfaatkan juga sekalian diambil ya, itu bahan-bahan set yang lainnya. Selain itu juga bubble gum kalian bisa kumpulkan lah di sini, walaupun ada alternatif lain ya.
Nah, oke, kita akhirnya coba masak untuk resep yang kedua. Ini lumayan ya, bahannya agak banyak. Nah, itu maksimalnya 42 untuk bahan yang dua ya, itu hampir satu slot semua. Tapi kita coba satu aja sebagai sampel. Nah, ini grain of sand ini kita dapat di dimensi tanah, di dimensi gelap ya, maaf. Nah, ini kita dapat itu bisa kalian jual lumayan lah, ada harganya ya. Nah, kita coba lagi Flower of Darkness. Nah, ini juga sama, ini cukup bermanfaat juga. Ini HP recovery-nya 2000 dan HP 2000 ini lumayan tuh untuk yang senang-senang GWH, itu kayaknya wajib banget ini bikin. Dan bahannya pun gak terlalu sulit untuk yang resep kedua ya. Nah, ini jelas untuk magic attack-nya tuh yang punya price ataupun apa namanya jester ya. Oke, kita coba. Nah, tadi yang kita dapat Heart of Golem. Nah, ini rekomendasi saya tuh Heart of Golem kayaknya harus buat. Dia bisa naikin attack speed-nya 9%. Lumayan tinggi ya. Dengan bahan-bahan yang tidak terlalu susah. Nah, kalau misalkan dia naik sekitar kena 8% ya, berarti kurang lebih nambah hampir 10 sampai 15 SPD, itu tinggi banget. Nah, ini sih mungkin throw cooking ya, ini untuk skillnya seorang chef itu nggak bisa di trade juga. Tapi kalau yang apa yang emang pengen nyoba ya silahkan cari bahannya, itu nggak susah juga. Nah, ini apa namanya raw food juga, ini skill khusus chef, nggak bisa dipakai sama yang lain. Oke, itu udah ada 6. Nah, ini yang saya rekomendasiin kalian kalau mau buat, kalau mau dijual ataupun pakai sendiri, kayaknya ini nih dari Golem Tears sana, Heart of Golem sama Sen ya, itu bisa nambah HP 3000. Nah, ini pada saat kita ke dimensi, itu dimensi gelap kayaknya yang memang prioritas utama ya. Dia dapat cari Grain of Darkness, Power of Darkness untuk resep bahan yang kedua. Nah, bisa sekalian sih untuk resep yang ketiga juga. Kalian cari nih di atas untuk bahan resep yang ketiga. Di situ ada apa namanya tanduk ya. Tanduk banteng merah itu ada snack skin juga, bisa kalian ambil sekalian, cow skin juga. Jadi biar nggak bolak-balik, walaupun agak pelit ya, di sini permata pelit sekali, paling banter permatanya diamond. Nah, kalau habis dari gelap kalian carilah sekalian resep untuk yang bahan keempat sama resep yang kesatu tadi fire element ya. Nah, di resep yang keempat warrior passion itu walaupun gak terlalu ini, yang penting sih Scarlet Crystal tuh dari si Momon itu tuh, Momon Api Warrior. Itu kalian cari banyak-banyak lah, karena hasil masakannya sangat berguna sekali. Kalau yang pengen lebih gampang lagi nih di sini untuk cari Cow Skin ya. Nah, untuk Shining Crest itu dari ayam dimensi cahaya. Jadi kalian fungsinya dia menaikkan kekuatan ya di chart chef-nya saja sih, memang nggak bisa dipakai sama orang lain ya, tapi kalau misalkan yang suka GWH perlu banget itu, karena apa namanya Shining Crest ini nambah damage-nya hampir 11% selama 8 menit itu. Aduh. Oke, kita bikin bahan yang ketiga ya. Ini bahan ketiga ini sebenarnya menurut saya sih hampir semua ya yang bagus-bagus ya, selain Crow Chief ya, yang karena nggak bisa dipakai sama orang lain. Nah, ini kalian kalau mau cari nih, bikinlah burger yang banyak. Itu bahannya juga nggak susah kok. Yang kalian agak berabe paling cari fiery ini antenanya aja, bahan bakunya. Nah, ini hanya sampel aja ya, ini untuk AP-nya. Nah, AP itu lumayan tuh hampir sekitar
awalnya itu 4.000 ya, nambahnya lagi ngembaliin HP dan HP. Nah, hampir semualah untuk bahan save yang ketiga ini, walaupun agak jengkel juga sih karena perbandingannya si scale-nya itu agak banyak. Nah, ini yang sering saya pakai ya, karena dia bisa naikin speednya, SPD 12%. Lumayan, itu sangat berpengaruh pada saat hunting, farming monster gitu. Nah, ya itu untuk raw food juga sih dari si dari si chef. Nah, ini yang tadi di dimensi cahaya itu ini. Nah, dia si Shining Crest ini bisa nggak dipakai oleh chef untuk menaikkan damage-nya ya. 11% tuh gede loh. 11% itu kan berarti sama hampir kayak pakai double pet XG. Pet yang fly ataupun evolusi yang kelima ya. Nah, ini rekomendasinya untuk bahan yang ketiga ya, bahan riset yang ketiga. Saya cari sebelumnya itu nyari si Skeles sama Scorpion Poison, gak terlalu susah ya. Kebetulan momennya juga rapat di Eastern Red Soil, jadi gak akan terlalu susah lah malahan. Malah lebih sulit itu bikin resep yang ke satu dan kedua loh, untuk bahan-bahannya ya. Untuk bahan yang ketiga kalian udah pasti hafal lah. Sekali ngelihat dari video ini kalian udah pasti tahu harus kemana dulu prioritasnya untuk bahan baku. Nah, oke, kita udah dapet tuh beberapa bahan. Nanti kita kumpulkan lagi, langsung skip aja, kita lompat ke tempat yang lain ya, biar kalian juga bisa lebih gampang buat kumpulin bahannya. Nah, di sini juga kalian pasti tahu lah daerah mana ini. Ini adalah Southern Poi Bush, kalian melalui service ya masuknya ya. Nah, ini Song Forest, ini lumayan juga. Song Forest itu dapatnya dari si ini nih, dari si Wood, dan juga fairy antena juga dropnya dari daerah sini. Kalian bisa cari sekalian ya. Nah, ini juga bell, itu shiny bell juga, itu lumayan lah bahan untuk buat khusus chef. Nah, di sini juga si Yamigami nih, itu bahan resep keempat ya untuk resep rahasianya loh. Dan pilot skin juga jatuh dropnya dari si Moon Moon ini nih. Si Moon Moon agak rangu, ampos lah, nggak akan terlalu repot kalian walaupun levelnya misalkan 160 atau 150 belum jam 2, tapi ya senjata pakailah yang XD biar cepet. Nah, di sini pilot skin bawalah satu slot atau dua slot lah, karena kalian pasti seneng banget untuk jualinnya. Kalau harganya bisa bersaing, wow, itu ada potensi untuk cari segel kalian. Nah, ini juga dia jatuhin blue blood reptil ya. Kalau yang belum tahu nih, kalian sediain aja sampahnya sesuai jenis, tiga macam jadilah satu birgal. Nah, sekalian lewat sekalian jalan. Nah, ini dia ngedropin white carrot. Untuk saat ini beruntung ya, player yang baru bermain selamat aja, karena di map ini udah diupdate. Asalnya tuh susah untuk cari white carrot ini. Posisinya juga si Steve Horse-nya bukan di sebelah sini, tapi di awal, di depan tadi bareng deket si ini, si Wood. Sekarang dipindah kayaknya, nggak tahu kenapa ya alasannya. Nah, yang jelas kalian harus langsung juga cari untuk cepat mushroom. Bawalah banyak-banyak juga biar nggak bolak-balik. Tapi ini momen cukup alot ya, sakit. Nah, kalian bisa cari coklat mushroom nih kan, bisa dilihat. Nah, itu bubble gum juga, ini alternatif lah kalian ya. Tapi karena momennya alot, saya rekomendasiin yang map di Red Soil aja. Sedangkan untuk Man's Heart dan Brilliant Blue Eye ini adanya di lantai 3. Ini saya baru lantai 1 ya, saya hanya
liatin aja untuk mencari dasar dari bahan rahasia penting. Nah ini Men's Heart ini nih. Ini Men's Heart juga saya suka banget karena hasil dari pasakannya mantap. Itu legend. Oke, kita langsung masak ya, bro. Ini dia bahan-bahannya. Nah, ini rata-rata di Gua Kematian ya. Kalau kalian jalan ke Sikarah Palai, terus ke Dunionnya, ya sekalian aja cari di lantai 1, lawan si Converter Freak. Nah, lantai 2-nya itu untuk cari Warrior Heart. Dan apa namanya, dan itu ya apa namanya subnail. Oke tuh mushroomnya bro, itu dahsyat sekali. HP-nya bisa 5000 disembuhin sama dia. Nah kalau ini sih HP-nya ya sekalian aja. Gold flower. Nah ini nih yang tadi saya bilang di dimensi api ya, dia ada. Nah oke, situ juga nih kita cari Men's Heart. Ini dia Deadly Lasagna. Wow, dia naikin attack power 8%, durasinya juga lumayan lah ya, hampir 5 menit. Kemudian di situ kita lihat si Yami-Yami sih emang itu untuk hanya skill dari chef throw food ya. Jadi kalian itu rekomendasi kalau yang seneng GWH kayaknya wajib dibikin. Tapi lebih bagus sih kalian bikin yang dari apa namanya, yang dari Ice Watch harusnya. Saya nggak tanggung juga nyediain ini bahan biar kalian tahu. Nah ini dia si Ice Wood. Nah ini kenceng banget damage increase-nya 13% buat chef yang keajak untuk GWH nih. Dia hampir 10 menit. Lama juga tuh. Kayak pakai double pet deh jadinya, pasti sakit. Nah kalau ini kemarin banyak di event ya dikasih ya dari shiny yellow ornament tuh. Attack speednya 16 bro. Nah ini saya rekomendasiin untuk bahan yang keempat aja deh kalau kalian mau jualan. Ini pasti kenceng lakunya, asal harganya nggak terlalu tinggi. Ya udah, itu tuh 4 resep ya yang minta dikupas. Dan memang saya nggak bisa sepotong-sepotong ya, makanya durasinya agak sedikit panjang, tapi kalian juga jadi tahu kan. Nah oke okay. Mungkin itu aja kayaknya kalau bahan makanan barusan. Terus kalian punya equip GG yang XG plus 12 nih kayak Pink Dish ini, ada temen bingung nih mau jual berapa ya harganya, walah saya sendiri nggak tahu berapa pasarannya itu. Ngelihat barangnya aja baru bro. Nah ini rekomendasi tuh chef yang mau jadi jawara, kalian carilah tuh Lucky Despi yang XG plus 12. Biasa sih dipakainya sama ini assassin ya. Oke. Udah cukup sampai di sini. Terima kasih kalian yang baru bergabung. Jangan lupa tombol subscribe-nya dipijit dengan lonceng biar tahu kalaupun aku ada update ya. Dan terima kasih banyak atas support teman-teman semua. Jangan lupa berikanlah komentar yang baik dan sharing informasi kalaupun memang saya ada kekurangan, tolong dilengkapi. Terima kasih atas partisipasi semua. See you next episode dan have fun play this. See you online BODG. Bye-bye.